Serius, Mak? Mas Udin pengen jadi petinju? Iya, Pit. Mak sih sebenarnya kagak tega. Tapi si Udin tuh tetep aja nekat. Tapi biarin aja deh, Mak. Siapa tahu Mas Udin memang punya bakat terpendam sebagai petinju. Udah cita-cita dari kecil kali. Mendingan Mak sekarang dukung aja. Biar Mas Udinnya gak kecewa, Mak. Iya ya, ya udah deh. Sekarang terserah si Udin aja. Cuman emak tetap aja khawatir, Pit. Takut ntar muka si Udin yang ganteng jadi bonyok. Mak, bang, mak. Apa, mak? Bonyok, Pit. Mukanya yang ganteng. Semangat, terus, semangat, terus. Terus, semangat, terus. Bentar lagi orang-orang pasti salut sama gue. Gue kan satu-satunya petinju di komplek ini. Mudah-mudahan nanti kamu bisa sekelas sama Chris John. Chris John emang kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Maksudnya kamu bisa jadi juara dunia. Ya jelas dong. Kalau perlu kita berguru ke Banten biar kebal dipukul. Ah, zaman sekarang nggak ada gitu-gituan udah. Mbak Fitri. Hai Mas Udin. Hai Coach. Hai. Hai Mas Udin. Habis latihan tinju kan? Loh. Kok tahu? Tahu dong. Fitri kan habis dari rumahnya Mas Udin. Oh, pasti habis diceritain nama emak ya? Gimana Mbak Fitri? Emak setuju nggak? Sini Fitri bisikin. Sini. Nunduk lagi. Ya! Emangnya aku homo? Sorry, soalnya saking senang. Mbak Fitri, gimana kalau Mbak Fitri jadi manajernya John Cungkring? Me? Manajer tinju? Yes! Perfect. Sempurna, boleh-boleh. Idea. Wah, kabar baik apaan Mbak Fitri? Ah, tumben ngerti. Udah pintar sekarang. Tapi John Cungkring udah siap belum bertanding? Siap banget Mbak Fitri. Emang ada yang mau nantang John Cungkring? Ada. Lawannya juara bertahan, non gelar, dan sabuk kejuaraan. Nggak masalah. John Cungkring siap. Mau nona-nona kek, non-non-non kek, sabuk pengaman juga kek. Pantang menyerah. Ya, John Cungkring siap jadi juara. Oke kalau gitu, sebentar lagi akan disiapkan pertarungan antara Mike Melon dengan John Cungkring. Dan sebentar lagi Fitri juga akan menyiapkan konferensi pers di rumahnya Mas Udin. Mungkin dia takut, Mak, sama John Cungkring. Sebentar lagi, Mak. John Cungkring udah nggak sabar pengen bikin KO. Itu penantang. Dan mudah-mudahan akan lahir juara tinju dunia yang baru dari komplek ini. Hidup John Cungkring! Hidup John Cungkring! Hidup John Cungkring! Hidup John Cungkring! Hidup! Oh, sama-sama, permisi. Nah, ini mari kita sambung. Mike Melon! Woo!
maaf, saudara-saudara. Mendadak perut gue mules. Jangan-jangan John Cungkring takut sebelum bertanding. Oh, gawat. Mana John Cungkring? Mendingan pertandingannya dibatalin aja deh. Gue mules-mules. Kacau kalau begini. Nggak bisa dibatalin, Din. Katanya pantang menyerah. Tapi perjanjiannya kan badannya nggak sebesar gajah. Tapi susah, pulang sekarang aja, pulang. Oh, nggak mau ah. Ntar gue mati konyol lagi. Bodoh amat, yang mati kamu ini bukan saya. Lagi siapa suruh nantang-nantangin orang? Ayo keluar. Mana John Cungkring? Ayo keluar, penakut. Nih, lawan Max Melon. Lawan. Lawan. Ayo lawan. Lawan. Lo jadi nggak bertarung sama Max Melon? Ampun bang, gue KO aja ya. Enak aja lu KO.